Cek satu. Cek satu, dua, tiga. Cek satu, dua, tiga.
Halo Digo. Halo Talia. Halo teman-teman semua. Digo, sebentar lagi kita akan mengikuti perayaan Ekaristi secara daring. Betul sekali Talia. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkannya? Pertama, ambil waktu untuk persiapan sebelum misa dimulai. Kedua, persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk mandi dan berpakaian yang pantas ya. Kemudian, lokasi misa daring harus di tempat yang pantas. Contoh, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang doa. Jika memungkinkan, sediakan salib dan nyalakan lilin. Teman-teman harus mengikuti perayaan Ekaristi secara penuh. Kita fokus dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikutilah perayaan Ekaristi dengan duduk saja dan tidak perlu berdiri maupun berlutut. Karena kita tidak komuni, mari doakan komuni spiritual dengan sungguh-sungguh. Terakhir, jangan lupa untuk bersyukur ya karena dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga secepatnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di gereja ya. Selamat berkaristi semuanya. Tuhan memberkati. Thank you.
Selamat siang Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa agar terhindar dari virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini dunia sedang dilanda pandemik virus corona yang dapat mengancam keselamatan kami. Kami mohon perlindungan-Mu untuk diri kami, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang kami kasihi agar terhindar dari serangan virus corona. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia agar terus mengupayakan kesatuan dan kerjasama dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami berdoa pula untuk tim medis, para dokter, perawat, sopir ambulan, para penggali kubur dan sukarelawan yang berjibaku membantu saudara-saudarinya yang terkena virus corona ini. Anugerahkanlah mereka dan anggota keluarganya kesehatan yang baik. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang meninggal akibat virus corona ini. Ampunilah salah dan dosa mereka, serta anugerahkanlah hidup abadi yang Engkau janjikan kepada mereka yang percaya kepada-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Bersama Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, Bunda Gereja, mampukanlah kami menjalani hidup ini dengan penuh sukacita untuk menghadirkan kasih-Mu dalam hidup sehari-hari kepada sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini hari Minggu biasa kedua. Bacaan pertama. Kitab pertama Samuel bab 3 ayat 3b sampai 10 dilanjutkan ayat. Ayat 35 sampai 42. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, didampingi oleh Pastor Dominikus Savio Tukio, Pastor Paulus Haruno, Pastor Yutinus Monang Damanik, Pastor Mikael Endro Susanto, Pastor Marcelinus Wisnu Wardana, Pastor Paulus Peter, dan Pastor Agustinus Nana. Dirijen umat yang bertugas tim liturgi, TTK dari tim liturgi. Demi kelancaran dan ketertiban, mohon perhatian umat untuk beberapa hal berikut. Umat selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Satuan Tugas Paroki. Umat selalu mengikuti arahan dari para petugas. Selama perayaan Ekaristi, umat tidak berlutut. Sikap berlutut diganti dengan sikap duduk. Umat pada saat salam damai tidak berjabat tangan, hanya mengatupkan tangan di depan dada dan membungkuk hormat. Umat sebelum menerima komuni, wajib mencuci tangan dengan hand sanitizer atau tisu basah. Alur penerimaan komuni umat mengikuti arahan petugas TTK. Umat pada saat maju menerima komuni tetap menggunakan masker. Masker hanya dibuka pada saat akan menyantap hosti. Saat menerima tubuh Kristus, umat tidak mengucapkan amin. Semua dilakukan dalam diam. Setelah menerima berkat penutup,
umat diharapkan segera keluar dari tempat ibadah melalui pintu depan gereja atau mengikuti arahan petugas TTK. Umat diharapkan langsung pulang, tidak berkerumun di sekitar area gereja dan area parkir mobil. Untuk sementara waktu, umat tidak diperkenankan berdoa di depan patung Bunda Maria. Mohon selama perayaan Ekaristi, handphone dinonaktifkan dan tetap menjaga kebersihan tempat ibadah. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita persiapkan hati dan diri kita agar layak dan pantas mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini, agar hidup beriman kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Romo, umat sekalian yang hadir di tempat ini maupun di rumah masing-masing, selamat siang. Di tengah masa pandemik yang belum berhenti ini, kita merayakan Ekaristi Kudus secara khusus pada hari Minggu kedua, pekan biasa. Dan dalam Ekaristi ini, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Anda imani, yang saya imani, adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus-menerus memperdengarkan suaranya, Tuhan yang memanggil kita untuk berjalan bersama Dia, untuk tinggal bersama Dia. Dalam bacaan pertama hari ini, kita dipertemukan dengan tokoh Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian dalam perjanjian baru, dalam Injil, kita juga menyaksikan dua murid Yesus yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Artinya, Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang berseru terus-menerus, yang memanggil, Dia menyertai kita. Maka marilah kita membuka hati kita, membuka kesadaran kita bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam tantangan-tantangan hidup ini, dalam perjuangan hidup kita, Tuhan tetap bersama kita, bahkan Dia terus-menerus menuntun kita di jalannya yang benar dan baik. Mari kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan agar kami bertobat serta percaya kepada Injil-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus,
bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakanlah kami dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendaknya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Samuel sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Maka mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri dekat, lalu memanggil seperti tadi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Datang ya Tuhan,
untuk memuji Allah kita. Aku datang, ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Aku datang, ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku datang, ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatu. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Aku bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Aleluya.
karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Aku datang, ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah ungkapan pemazmur yang tadi kita ulang beberapa kali. Aku datang, ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Pemazmur menegaskan kepada kita bahwa dia datang kepada Tuhan. Ada suatu gerakan keluar dari dirinya
keluar dari satu tempat menuju ke satu tempat yang lain, dan di sana dia mendengarkan dan dia menyampaikan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu." Itu mengungkapkan semangat keterbukaan, semangat kesediaan sang pemazmur untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, para imam yang hadir secara konselebrasi hari ini, pergantian pastor paroki dan juga teman-teman pastornya di paroki ini, saya maknai juga sebagai satu peristiwa, peristiwa panggilan dan sekaligus juga peristiwa perutusan. Tuhan memanggil dan Tuhan mengutus. Sama dengan kita semua ini, kita ini dipanggil oleh Tuhan dan kemudian diutus juga oleh Tuhan. Dan kita semua menjawab, ya, tatkala kita menerima baptisan kita. Jawaban kita pertegas, bahkan kita proklamasikan kepada orang lain melalui baptisan. Kita mendengarkan panggilan Tuhan, kemudian melaksanakan tugas perutusan Tuhan. Sehingga tadi dalam kata pengantar saya menyampaikan bahwa memang Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus-menerus memperhatikan kita dan kemudian menunjukkan jalan bagi kita. Nah, peristiwa itulah yang terjadi pada hari ini. Tadi dalam bacaan pertama Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Semula Samuel tidak mengerti siapa yang memanggil dia. Tiga kali dia dipanggil. Dan dia bertanya kepada Eli, siapa yang memanggil? Bapakkah yang memanggil saya? Eli menjawab, tidak, saya tidak panggil kamu. Tapi setelah tiga kali, barulah Eli mengerti bahwa Tuhan memanggil Samuel. Dan dia beri petunjuk, Samuel, kalau kamu mendengar lagi suara yang memanggil kamu, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu. Dan memang itulah yang terjadi. Tatkala Samuel mendengar panggilan Tuhan, Samuel, Samuel, dia langsung menjawab, ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengarkan firman-Mu. Saudara-saudari, peristiwa perjanjian lama itu boleh dikatakan diaktualkan juga pada hari ini. Tuhan memanggil Haruno, Haruno. Maksudnya Romo Paulus Haruno. Atau Tuhan memanggil Tukio, Tukio. Juga Romo-Romo lain. Ya, mereka dipanggil. Dipanggil oleh Tuhan. Puji Tuhan, mereka tidak perlu tanya orang lain lagi. Apakah atau siapa yang bicara itu? Apakah Bapak Uskup? Tidak. Mereka sudah memahami peristiwa hari ini. Kalau mendengarkan suara itu, berarti itu adalah suara Tuhan. Tuhan memanggil Romo Haruno. Tuhan memanggil Romo Tukio. Dan Romo-Romo yang lain yang hadir di sini untuk melakukan apa yang difirmankannya. Dan mestilah, pastilah bahwa baik Romo Haruno maupun Romo Tukio dan Romo-Romo lain bersama pemazmur mereka mengatakan, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan seperti Samuel,
mereka juga mengatakan, berfirmanlah Tuhan, hambamu mendengarkan dan siap melaksanakan apa yang kau firmankan. Nah saudara-saudari, mungkin pertanyaan bagi kita, apa yang difirmankan oleh Tuhan? Apa yang disabdakan oleh Tuhan kepada kita sekalian ini? Dan juga kepada Romo Aruno, kepada Romo Tukio, kepada Romo Hendro, kepada Romo Marcel, kepada Romo Peter, dan kepada Romo Agustinus. Mereka pasti mencoba mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka dalam peristiwa konkret hidup mereka. Dan peristiwa konkret hidup mereka saat ini ialah bahwa mereka menerima tugas perutusan perpindahan dari paroki katedral ini untuk Romo Tukio ke paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Dan Romo Haruno dari tugasnya sebelumnya sebagai vikjen menjadi Romo paroki di paroki katedral ini. Demikian juga Romo Endro, Romo Marcel, Romo Peter, dan Romo Agustinus dengan tugasnya masing-masing. Mereka pasti melihat ini sebagai tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu isinya apa? Ada tiga hal yang mau disampaikan oleh Tuhan sesungguhnya. Yang pertama ialah bahwa Tuhan atau firman Tuhan itu berkenaan dengan tugas perutusan. Mereka diutus melalui Bapak Uskup menggembalakan umat di paroki masing-masing atau sesuai dengan tugas yang diterima. Itulah firman Tuhan kepada mereka. Dan dalam arti ini tentu kita ingat semua peristiwa yang dilakukan oleh Yesus tatkala dia mengutus Petrus untuk menjadi gembala umatnya. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mencintai saya? Tiga kali dia mengatakan demikian sampai Petrus juga bingung. Kenapa Tuhan Yesus bertanya mencintai dia atau tidak? Dan kemudian hal yang sama dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah hal yang sama disampaikan kepada para Romo ini. Maka tuntutannya ialah sebelum orang diutus, dia harus mencintai Tuhan Yesus. Dan kemudian cinta akan Tuhan Yesus itulah yang akan mereka wujudkan dalam karya penggembalaan umat di paroki masing-masing. Mereka diutus untuk mendampingi Anda sekalian, untuk memperlihatkan kasih Allah kepada Anda sekalian. Mereka akan berusaha berjuang untuk memperlihatkan bahwa Allah itu berbelas kasih kepada Anda sekalian. Dan itulah tugas dari para imam, para pastor dalam konteks ini. Dan juga saya sebagai uskup berjuang agar tugas perutusan menjadi pastor itu diisi oleh tugas mendampingi umat agar umat merasakan kasih Allah itu terjadi. Maka paus kita berusaha menegaskan kepada para pastor, para gembala, mulai dari uskup sampai para imamnya, agar menjadikan gereja itu sebagai ruang belas kasih, rumah belas kasih. Bukan ruang pengadilan, bukan ruang penghakiman. Maka kita berjuang bersama paroki kita, itu menjadi paroki di mana kita mengakui oh ada keramahan di sana. Ada rumah belas kasih di sana. Bukan rumah penghakiman. Ini yang harus kita perjuangkan bersama.
Jadi inilah tugas perutusan seorang pastor paroki dan pastor vikaris yang diutus untuk mendampingi umat di sini. Dan juga di tempat yang lain, bagi romo yang lain. Sehingga kita bisa merasakan, oh ya inilah rumah kami. Rumah kami bersama. Gereja ini menjadi rumah kita. Bukan menjadi tempat penghakiman. Bukan menjadi tempat di mana kita melarang orang. Tunjukkanlah belas kasih Tuhan. Dan itulah bahaya yang seringkali terjadi dalam gereja kita. Yang oleh Paus mengatakan, ya mungkin bahasanya agak keren sedikit, bahaya gnostisisme. Bahaya orang yang mengetahui aturan-aturan, lalu dia terapkan aturan itu secara kaku. Padahal Tuhan berbelas kasih kepada manusia. Hal yang pertama. Hal yang kedua. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar kita datang dan tinggal bersama Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Mereka menunjukkan Yesus. Dan murid-muridnya itu kemudian datang kepada Yesus. Mencari dia. Dan Yesus mengatakan, apa yang kamu cari? Ya kami mencari engkau. Mari dan lihatlah. Lalu kemudian mereka tinggal bersama Yesus. Nah unsur tinggal bersama Yesus inilah juga merupakan firman Tuhan yang mesti kita laksanakan dalam tugas perutusan kita. Bagaimana kita membangun kebersamaan kita agar kita merasakan bahwa memang kita tinggal bersama Tuhan. Maka pelayanan-pelayanan sakramen, entah sakramen Ekaristi ataupun sakramen-sakramen lainnya, itu semua terarah pada satu kesadaran bahwa kita mengalami, kita tinggal bersama Allah. Allah yang Anda imani, Allah yang saya imani adalah Allah yang menyertai kita sekalian. Pun dalam situasi sulit ini, dalam masa pandemik, di mana banyak orang yang mengalami kesedihan, entah karena saudara-saudarinya meninggal karena COVID, ataupun karena masalah-masalah penderitaan karena pekerjaan dan seterusnya. Nah disitulah kita mau menyadarkan bahwa hidup kita ini bukanlah hidup hanya atas dasar kekuatan kita manusia. Tetapi kita berjalan bersama Kristus, bersama Allah yang menyertai kita. Maka tugas dari kita sekalian ialah meyakinkan. Paling tidak pertama-tama kita sendiri bahwa kita tinggal bersama Allah. Paroki ini sudah dibangun sedemikian rupa. Ada gedung Maria yang baru. Ada kapel adorasi, ada ruang doa. Ada gua Maria di depan. Itu semua sarana-sarana yang bisa berguna bagi kita kalau kita menyadari kehadiran Tuhan dan kita mau tinggal bersama Yesus seperti dikatakan dalam Injil tadi. Dan yang ketiga, saudara-saudari, yang difirmankan oleh Tuhan hari ini ialah bahwa kita dipanggil untuk memberitakan, untuk berbicara dengan orang lain. Berbicara apa? Ya berbicara tentang pengalaman kita. Bahwa ya kami melihat Yesus. Seperti Andreas mengatakan, aku melihat Mesias, Simon. Dan dia kemudian membawa Simon kepada Yesus. Yohanes Pembaptis juga mengatakan kepada muridnya, lihatlah itu anak domba Allah. Yesus, sang juru selamat itu. Mereka atau Yohanes maupun Andreas menemukan Yesus. Mengalami Yesus itu. Kalau kita sudah mengalami itu, maka itulah
yang kita wartakan kepada orang lain. Menceritakan, mari saudara-saudari, di gereja katedral ini kita menemukan Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita menemukan Tuhan. Kita mengajak, mari, lihatlah. Dan inilah panggilan kita sekalian. Amin. Kita berbicara, bertutur kata, mewartakan, menyampaikan, entah melalui WA Anda, entah melalui Facebook, Twitter, atau apa yang lainnya itu, katakanlah di sana bahwa Anda menemukan Tuhan dalam hidup ini. Kami telah melihat Tuhan Yesus. Kami telah mengalami Dia dalam hidup kami, pun dalam situasi sulit. Kalau itu yang kita wartakan, maka orang akan juga mengatakan, oh iya, di sana ada Tuhan. Mungkin dia sedang mencari itu. Kalau begitu saya datang, saya ikut ke sana. Maka yang kita wartakan adalah hal-hal yang baik. Nah, saudara dan saudari, marilah kita dalam perjalanan hidup kita minggu ini, kita diajak untuk pertama-tama mengingat kembali panggilan kita semua. Tugas perutusan kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya Samuel yang dipanggil, bukan hanya dua murid yang dipanggil, bukan hanya para romo ini dipanggil, tapi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kebaikan Tuhan itu. Dan mari kita berjuang bersama untuk membangun kebersamaan kita, untuk membangun komunio kita, persekutuan kita, dan persekutuan itu didasarkan pada iman kepercayaan kita. Sehingga di sanalah kita semua akan berkata, di sini kami menemukan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengundang para murid-Nya untuk tinggal bersama-sama dengan-Nya. Kita pun diundang untuk tinggal bersama-Nya dan turut serta mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita sebagai murid-murid-Nya kepada Bapa. Bagi para pemimpin dan petugas gereja, Allah Bapa Maha Kasih, bimbinglah, dampingilah selalu para pemimpin dan petugas gereja-Mu dalam panggilan dan perutusan mereka. Semoga mereka selalu memiliki semangat melayani dan teguh berjuang sebagai saksi Injil-Mu demi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat kami, Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah para pemimpin masyarakat kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga mereka selalu menjaga suasana hidup yang sehat dan wajar, serta membuka kesempatan berkembang bagi semua orang. Marilah kita mohon.
kabulkanlah doa. Bagi para penderita, Allah Bapa Maha Baik, berkatilah dan teguhkanlah pengharapan, iman, serta kasih kepada mereka yang menderita. Semoga melalui penderitaan yang sedang dialami, mereka mampu mempersatukan dengan penderitaan Kristus dan tetap berjuang mencari jalan keluar dan kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda di antara kita, Allah Bapa Maha Setia, teguhkanlah iman kaum muda kami dan kobarkanlah pengharapan mereka. Semoga mereka berani menanggapi panggilan-Mu dan bersedia mengikuti Kristus dalam mewartakan kerajaan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berdoa bagi seluruh para pastor yang mendapatkan tugas baru. Semoga kami semua yang melaksanakan karya pastoral dimanapun kami ditugaskan, kami dapat menjalankan sesuai dengan amanat Kristus, melakukan perutusan dan kesaksian bagi tumbuh berkembangnya umat beriman yang kudus. Dan semoga gereja-Mu semakin memuji dan memuliakan kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak berdoa untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mengajak kami untuk berani meninggalkan kepentingan kami sendiri dan mengabdi di dalam kerajaan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu dan menjadi pengikut Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi pemberian Tuhan Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, buatlah kami mengambil bagian dalam misteri ini, karena setiap kali kami merayakan kenangan akan kurban ini, karya penebusan-Mu dilaksanakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah,
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tanti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan tiap-tiapnya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan peristiwa ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
lakukanlah ini untuk mengenang kehendak-Mu. Agunglah misteri iman kita. Tuhan engkau Allah, Tuhan segala hidup, Tuhan segala Bapa, kami menangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagungkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah menamaikan kami dengan Engkau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para Rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiarah di bumi ini, bersama Mamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Paskalis, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa umat-Mu yang Engkau benankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kesetia-Mu, ya Bapa, pesatkanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Thank you.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tanti-entinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak Domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Thank you.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putramu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kita memasuki rangkaian acara serah terima jabatan. Rangkaian acara kita yang pertama, pembacaan surat keputusan Pastor Paroki BMP Katedral oleh Sekretaris Keuskupan Bogor, yakni Romo Justinus Monang Damanik. Kami persilahkan. Terima kasih Pastor Paulus Peter yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saudara-saudari, ada dua surat keputusan yang akan dibacakan, maka perkenankan saya untuk membacakannya. Surat keputusan berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, maka dengan ini kami, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Bogor, memutuskan memberhentikan dengan hormat Pastor Dominikus Savio Tukuyo dari tugas sebagai Pastor Paroki BMV Katedral Bogor, dan mengangkat serta mengutus dalam jabatan sebagai Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Demikian surat keputusan ini kami sampaikan kepada Pastor. Semoga Pastor dapat menerima dan melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Ditetapkan di Kota Bogor pada tanggal 16 Desember 2020, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Bogor. Surat dicap dan ditandatangani. Surat keputusan berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, maka dengan ini kami, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Bogor, memutuskan memberhentikan dengan hormat Pastor Paulus Haruno dari tugas sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Bogor, dan mengangkat serta mengutus dalam jabatan sebagai Pastor Paroki BMV Katedral Bogor. Demikian surat keputusan ini kami sampaikan kepada Pastor. Semoga Pastor dapat melaksanakan dan menerima tanggung jawab ini dengan baik. Ditetapkan di Kota Bogor pada tanggal 16 Desember 2020. Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Bogor. Surat dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada
Sekjen Keuskupan Bogor, Romo Justinus Monang Damanik, yang telah membacakan pembacaan surat keputusan dan didengar oleh kita sekalian. Rangkaian acara berikutnya adalah tanda tangan berita acara serah terima jabatan, sekaligus penyerahan secara simbolik berkas-berkas yang dipersiapkan oleh paroki ini kepada pastor paroki yang baru. Untuk itu, saya persilahkan kepada Monsinyur Paskalis, Pastor Dominikus Savio Tukio, dan juga Pastor Paulus Haruno untuk tampil ke depan. Saudari-saudara yang terkasih, kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan dua kata sambutan yang akan disampaikan kepada kita sekalian. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pastor Dominikus Savio Tukio sebagai Pastor Paroki BMV Katedral terdahulu. Kepada Romo Tukio, kami persilahkan. Karena saya diberi jatah 5 menit maksimal, maka saya tidak akan panjang-panjang. Baik, yang pertama-tama saya menyampaikan bahwa tanggal 4 Oktober 2014, di tempat ini juga saya menerima perutusan sebagai pastor paroki di katedral. Dan tanggal 17 Januari ini, dibalik saya menyerahkan perutusan tugas sebagai pastor paroki kepada Romo Haruno. Untuk itu, kepada Monsinyur Paskalis, terima kasih Monsinyur bahwa Monsinyur telah memberi kesempatan dan juga kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tugas perutusan sebagai pastor paroki di katedral ini. Dan juga dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada semua umat. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Memang yang hadir di sini adalah para ketua wilayah, ketua lingkungan, para ketua seksi, ketua organisasi dan sebagainya yang sebagai perwakilan dari seluruh umat di paroki katedral ini, maka saya menyampaikan terima kasih sudah boleh berjalan bersama, membangun kebersamaan, membangun iman umat di paroki ini. Hasilnya seperti apa saya tidak tahu. Ya, yang penting saya sebagai hamba menjalankan tugas sebaik mungkin menurut saya. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga terima kasih kepada para pastor, Romo Mikael Indro Susanto, Romo Paulus Peter, Romo Marcelinus Wisnu Wardana, yang juga telah bersama-sama di pastoran menjalankan tugas pelayanan bersama-sama dengan saya. Dengan para pastor itulah ya kami boleh bekerjasama untuk berjalan juga bersama membangun umat di paroki katedral ini. Dan juga saya berterima kasih kepada para karyawan ya, dari berbagai kalangan paroki yang juga sudah bekerja sama dalam kesempatan saya menjadi pastor paroki di tempat ini. Dan yang berikutnya, saya juga mau menyampaikan permohonan maaf tentu saja kepada semua umat di paroki katedral ini yang tentu saja kekurangan, kesalahan, ya, keteledoran barangkali juga yang saya alami, yang saya buat, juga dalam konteks pelayanan-pelayanan, pasti tidak memuaskan banyak pihak.
juga dalam bersikap, bertutur kata, terutama juga dalam kebijakan-kebijakan yang tidak populis, kebijakan-kebijakan yang tidak bisa memenuhi harapan seluruh umat, lebih-lebih di masa pandemi ini. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semuanya yang telah saya lakukan terkait dengan pelayanan saya di tempat ini atau di paroki ini. Juga tentu saja saya mohon maaf kepada Monsinyur Paskalis kalau mungkin sejak awal saya ditugaskan ini mungkin juga belum memenuhi harapan dari Monsinyur, maka saya juga mohon maaf, tapi inilah yang kemudian yang bisa saya lakukan. Dan tentu saja bahwa perpindahan pastor paroki hal yang sangat biasa, ya, sehingga ini harus dialami. Dan inilah tadi yang disampaikan Bapak Uskup, ya, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya, saya punya komitmen ya sebagai Imam Keuskupan Bogor dan Bapak Uskup Bogor sebagai pemimpin saya, maka saya juga harus mentaati itu semua. Maka dengan segala kerendahan hati, ya, saya juga akan meninggalkan tempat ini, tetapi masih dalam beberapa hari karena belum beres saya persiapan saya. Jadi saya masih minta izin kepada Romo Haruno untuk beberapa saat, juga sambil membereskan hal-hal lain secara administratif, itu mesti harus kami bereskan. Dan juga selamat datang kepada Romo, siapa sebutnya ya, selamat datang untuk Romo Haruno, ya, dan juga kepada Romo siapa, Nanang Sembodo, ya, Nanang siapa namanya, saya lupa, Agustinus Nanang Wimbodo, bukan Sembodo, ya, yang nanti akan mengganti Romo Marcel dan Romo Endro, karena Romo Marcel dan juga Romo Endro akan ditugaskan di tempat yang lain. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf. Tuhan memberkati seluruh keluarga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Dominikus Savio Tukio yang telah memberikan sambutannya kepada kita sekalian. Kini tibalah saatnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pastor Paroki BNV yang baru, yakni Pastor Paulus Haruno. Kami persilahkan. Ya, kenalkan saya Romo Haruno. Saya disebutnya sebagai Romo baru, Romo paroki yang baru. Sesungguhnya bukan baru, saya orang stok lama. Saya tinggal di kompleks katedral ini kira-kira sudah 20 tahun. Baru kali ini sungguh-sungguh menjadi orang katedral, masuk untuk mengurus paroki katedral. Pada kesempatan yang sangat baik ini, pertama saya sangat terima kasih kepada Bapak Uskup. Dari tugas perutusan ke perutusan, baru saja berkecimpung di Kuria sebagai Vikjen dan sekarang mendapat tugas yang baru. Saya yakin apa yang diberikan, yang ditugaskan oleh Bapak Uskup akan berjalan dengan baik, karena saya yakin juga Bapak Uskup akan selalu mendampingi para romonya dan kita semua. Lalu saya juga sangat terima kasih tentu kepada pendahulu saya, Romo Tukio, DPP DKP yang sudah menjalankan masa bakti bertahun-tahun, itu menjadi bekal bagi saya ketika saya masuk ke paroki katedral ini. Selain saya akan menggunakan, memanfaatkan, melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Romo Paroki terdahulu, saya sendiri mempunyai pendapat. Saya berpendapat bahwa berparoki artinya belajar bersama. Belajar bersama. Maka saya mengajak seluruh rekan di DPP, rekan-rekan di DKP, dan seluruh umat paroki katedral untuk belajar bersama. Yang kita pelajari adalah
lima pilar itu. Liturgia, kerugma, koinonia, diakonia, dan martiria. Beribadah, mewartakan warta Tuhan, berkumpul sebagai berjemaat, pelayanan dalam diakonia, dan mari menjadikan hidup kita sebagai kesaksian, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Itu yang saya ajakkan. Karena berparoki adalah belajar bersama, mari jangan pernah puas untuk belajar. Kalau saya sebagai rom paroki mengajak, ayo kamu terlibat, terlibat, terlibat. Saya berharap besar semua langsung membuka tangan, membuka hatinya, karena kita kalau belajar bersama, maka kita akan menjadi pandai, maka kita akan semakin berkenan di hadapan Allah dan juga disukai oleh banyak orang. Itu cara pandang saya berparoki, belajar bersama. Lalu, untuk mewujud nyatakan belajar bersama itu, saya berjanji. Janji saya adalah, saya siap memberikan nomor HP saya kepada siapapun. Siapapun berkepentingan nomor HP saya, silakan. Tidak usah takut. Saya siap diganggu 24 jam. 7 hari seminggu, 360 hari setahun, ganggulah saya. Karena saya aslinya bukan seorang pastor kepala, aslinya saya adalah pelayan. Saya komit, saya setia kepada moto tabisan saya hidup agar saya melayani. Saya siap melayani untuk umat paroki ini. Demikian yang saya sampaikan, mari kita berjalan bersama sebagai umat paroki Katedral Cinta. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Romo Paroki BMV Katedral, yakni Romo Paulus Harno yang telah memberikan sambutan dan semangat dalam pelayanan bagi kita sekalian. Sebelum kita mengakhiri Ekaristi pada siang hari ini, ada satu pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Untuk pemberian salam tanpa menyentuh dilakukan di samping gereja ini. Secara khusus kita tujukan kepada Romo Dominikus Savio Tukuyo, Romo Michael Andrew Susanto, dan juga Romo Marcelinus Wisnu Wardana. Maka umat dipersilahkan keluar melalui pintu samping dan juga mengikuti arahan dari TTK sekalian. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM dan juga para pastor sekalian yang sudi memberikan pelayanannya secara khusus dalam Ekaristi pada siang hari ini, Ekaristi serah terima jabatan bagi paroki katedral ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Marilah saudara-saudari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat-Nya dan menyingkirkan segala kemalangan dari hidup saudara. Semoga Allah membuka hati saudara bagi sabdanya, agar hati saudara dipenuhi sukacita abadi. Amin. Semoga saudara memiliki sikap hidup yang baik dan benar, setia mengikuti jalan yang diajarkan Tuhan,
agar boleh ikut mewarisi tanah air surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Demikian teman-teman, serah terima jabatan Pastor Paroki BFI Katedral Bogor yang baru. Terima kasih Romo Tukyo yang sudah mengembalakan umat di Paroki Katedral selama ini. Semoga di tempat yang baru dapat tetap menjadi gembala rendah hati dan berbawa domba. Dan selamat datang Romo Haruna sebagai Pastor Paroki yang baru. Selamat menjadi gembala dan selamat berkarya di Paroki BFI Katedral. Salam dari kami, Gigo dan Talia.